Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di dalam kehidupannya sehari-hari menghadapi berbagai macam masalah, 1001 macam masalah. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hutang piutang, dan 1001 macam masalah lainnya. Untuk menghadapi masalah ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha baliu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahu 'aliyyul 'adzim. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduganya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupinya. Di dalam keseharian kita, mulai kita bangun pagi sampai akhirnya kita tidur kembali, beberapa ulama menganjurkan bila mana kita hendak tidur, maka amalkanlah, bacakanlah ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali sebelum tidur. Maka niscaya insyaallah bila bangun tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.